Baik banget kan? Baik banget ya. Ya, halo Pak Daryono. Halo, selamat sore Mbak. Baik, Pak Daryono, kita ingin mengkonfirmasi terkait dengan gempa yang terjadi di Malang, Jawa Timur. Ini apakah sudah dipastikan tidak ada gempa susulan yang akan terjadi? Iya, jadi gempa ini tidak berpotensi tsunami karena epicenternya atau kedalamannya itu relatif dalam, mencapai 80 km di bawah laut dan kekuatannya hanya 6,1, jadi tidak cukup kuat untuk menimbulkan deformasi dasar samudra sehingga gempa ini tidak berpotensi tsunami, Pak.
Mas, mas, mas. Turun, mas, turun, mas. Ayo. Turun, turun, turun. Ngambil gini tiga-tiganya nih, bagus. Maksud gua tadi nanti ngambil gini nih. Saya dari sini, saya kan di sini ya. Saya jalan berat nih, belakang sini. Oh iya jelas. Oke. Tapi kan ada dua kan? Satu, dua, tiga itu aja yang berat itu bahan. Kayaknya udahan. Udah. Bukan gempanya. Apa sih? Oh ini betinanya nih. Gempa, Bu. Betinanya masukin semua ya. Betina. Wih, puro. Puro pada ngumpul. Makan pisang dulu lah kita lah. Daripada kena gempa. Banyak bener kok. Boleh kok lebih lebar? Lebih gede kandangnya? Iya, lebih lebar.